Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam mesin kancing Juki ya, serinya 373. Ini sama kayak yang kemarin ya, VU. Yang kemarin itu macet ya, jadi nggak bisa diinjek. Udah gitu juga, ini tak on ya, dia tuh nggak mau gerak. Tak injek ya kayak gini nih, keras banget, nggak mau bergerak sama sekali mesinnya ya. Ini saya re-upload lagi, jadi cuman beda sama yang kemarin ya. Ini mereknya Juki, kalau yang kemarin namanya VU ya. Oke, sekarang ini penyakitnya sama ya, jadi kemungkinan ada benang di tiang jarum, nanti benangnya kecil banget, secuil ya, nggak banyak. Kita lepasin dulu jarumnya ya, soalnya nanti kita akan copot. Nggak copot sih, ngendurin sekrup dari tiang jarumnya. Kita buka cover depannya ya, ada sekrup ini 4. Untuk penyetelan kanvas nanti kita upload lagi ya. Kemarin ada yang tanya cara penyetelan kanvasnya, pernah kita bahas di video sebelumnya, cuma nanti kita akan bahas lagi kanvas, soalnya penyetelan kanvas juga macam-macam ya. Oke, sekarang kita buka cover depan ya. Ini ada sekrup 4. Kita tarik cover depannya, taruh di samping ya. Oke, sekarang kita mau, nah ini kayaknya di sini ya. Kalau kemarin di atas, sekarang kayaknya di bawah. Ada benang nyelip di tiang jarum ya, jadi keangkat ke atas ya. Kita kendurin aja ya, sekrup ini penjepit yang jarum. Nah ini gerak nih ya, tadi nggak gerak rodanya ya, sama sekali nggak mau gerak. Setelah kita kendurin dia mau gerak ya, cuman si tiang jarumnya nggak mau gerak, berarti tiang jarumnya bermasalah. Kalau rodanya gerak, terus setang penjepitnya juga gerak, tapi tiang jarumnya nggak mau gerak gitu, berarti yang masalah adalah tiang jarumnya. Kemungkinan ada kayak kotoran nyelip. Nah kita dorong pakai tangan kayak gini. Nah ini adalah kotorannya, penyakitnya di sini ada kayak benang nyelip ya, kegempet, kejepit sama tiang jarum pas waktu mau ke atas mungkin. Nah ini kotorannya kecil banget ya, bisa membuat mesin tuh macet. Nah kita buang aja langsung. Sambil dibersihin bagian dalamnya ya, dibersihin. Untuk pengaturan jarumnya nanti kita, nah ini udah kita injek ya, tahan. Ini udah mau gerak semuanya ya, antara tiang jarum sama setang itu dia mau gerak. Kita sekarang mau mengatur berapa jarak tiang jarum ke bawah ya. Biasanya sih ininya rata ya, antara tiang jarum sama bodi atas itu rata. Kalau nggak gini nanti kita kasih ya. Nah ini adalah strip di tiang jarumnya, itu udah ada strip ya. Ini untuk ukuran teki 1, jadi stripnya di sini nih. Kita pasin sama bosing, nah strip yang di atas ya, itu dipasin sama bosingan asnya. Kemudian kita kencengin lagi ya sekrupnya yang tadi kita kendorin. Oke, sekarang kita tes mesinnya seperti apa, gerak apa enggak. Sambil kita cek yang lain, kita pencet on off. Oke,
Tadi kan nggak mau gerak ya, ini kayaknya udah mau gerak. Nah, ini udah ngangkat sempurna ya, udah mau ngangkat, alhamdulillah. Di pembahasan ini banyak banget ya, penyakit itu masih banyak, sama kayak mesin lubang ancing. Sekarang kita injek ya. Nah, ini udah enteng banget. Tadi kan macet ya, nggak bisa diinjak ketika di on off pun, cuman fan bandnya aja, linonya aja yang muter. Nah, ini udah gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.